Halo, apa kabar Indonesia? Kabar terbaru Indonesia Live. Kami hadir untuk menyajikan kabar-kabar terbaru untuk Anda yang ada di seputar tanah air Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi hujan disertai petir dan angin kencang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada Senin tanggal 6 Februari tahun 2023 sore, menjelang malam hari. Adapun, pada pagi hari dua wilayah meliputi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur berawan. Selanjutnya, pada siang hingga sore hari tiga wilayah meliputi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berawan. Cuaca pada malam hari ke-6 wilayah diprediksi cerah berawan.